Oke teman-teman kita akan unboxing ya Unboxing benih cabai populer Yang tentunya seluruh Nusantara sudah tahu ya Untuk jenis cabai ini ya teman-teman Kita harganya ya teman-teman Harganya 86.852 Rupiah termasuk ongkir ini, ya teman-teman. Nah, ini dia, ya teman-teman. Ini adalah benih cabai rawit unggul di kalangan para petani seluruh Nusantara. Benih cabai ini adalah benih cabai yang sangat populer termasuk saya sudah menanam ini tidak banyak ya teman-teman tapi karena memang secara proses tahapan penanaman dan cara perawatannya saya sudah paham artinya saya ingin menanam kembali dalam jumlah yang banyak ya teman-teman. Ini adalah jenis cabai rawit kaliber sebagaimana yang teman-teman simak panjang buah cabai ini antara 4 sampai 5 cm dengan diameter atau Lingkar buah adalah 10-15 mm. Umur panennya cabe ini adalah 95-100 hari setelah tanam. Buah semi tegak menggantung, cocok untuk dataran rendah ataupun dataran tinggi. Jadi, artinya untuk teman-teman yang memiliki lahan di dataran rendah ataupun dataran tinggi, tentunya cabe ini bisa ditanam, ya teman-teman. Dan kemudian, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa untuk jenis cabe rawit itu ada yang bisa dipotong pucuk. Atau tidak dipotong pucuk untuk kelebihan dan kekurangannya. Silahkan simak di video saya sebelumnya. Dan untuk sekarang, saya akan tetap menjelaskan untuk benih cabai rawit kaliber, ya teman-teman. Ya, kita balik ya, kita balik. Nah, ini adalah produk Wijitani, ya. Jadi, kalau biasanya saya menanam adalah jenis benih dari panah merah. Kalau ini, kaliber ini dia eh, benih yang diproduksi oleh Wijitani dan untuk membuktikan keasliannya ya teman-teman. Di sini teman-teman lihat di sini ada barcode. Nah, barcode ini ini adalah tandanya bahwa benih yang kita beli itu adalah asli. Jadi kalau palsu ini dia tidak ada barcode di sini. Karena memang meskipun kita belinya di online shop ya, di online shop seperti ini tapi tetap yang namanya kebiasaan ya yang ingin berperilaku tidak baik maka akan menghalalkan segala cara untuk produknya agar laku tetapi ternyata produk tersebut tidak berkualitas ya, teman-teman, atau benih palsu. Nah, kemudian kita lihat secara spesifikasi di bawahnya. Ini seperti ini, benih murninya minimal 95% dan kemudian daya kecambahnya 85% dan kadar airnya adalah 7%. Jadi kalau kadar airnya di atas 7%, biasanya dia sulit tumbuh ya, teman-teman. Susah tumbuh karena memang secara kualitas benih itu tidak terlalu baik dan kemudian sekarang saya akan menjelaskan tahapan proses penyemaiannya ya teman-teman. Karena di kalangan para petani, di kalangan para petani biasanya eh, dalam proses penyemaian banyak yang gagal ya teman-teman. Artinya ketika dalam proses penyemaian adalah proses yang paling susah ketika kita melakukan pembudidayaan baik tanaman terong ataupun tanaman cabai Oleh karenanya ya teman-teman dalam proses penyemaian benih ini perlu kehati-hatian karena kita membeli benih ini mahal, sehingga kalau kita gagal dalam proses penyemaiannya maka itu akan buang-buang biaya ya teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan dulu untuk proses penyemayannya. E, siapkan ya teman-teman media semai. Itu bisa teman-teman menggunakan media semai dari e, tanah, kemudian sekam padi bakar, kemudian kotoran hewan yang sudah difermentasi dengan perbandingan satu dibanding satu ya teman-teman. Dan kemudian masukkan biji cabenya per lubang bisa menggunakan polybag atau bisa menggunakan krei atau media semai. Dan setelah itu usia ya teman-teman usia satu minggu setelah penanaman benih silahkan teman-teman menyepreinya dengan asam amino. Jadi ada yang bertanya katanya bang bagaimana caranya ketika menyemai benih kok selalu gagal. Jadi, artinya jangan kemudian kita media semai sembarangan, dan kemudian pemupukannya pun sembarangan. Saran saya, ya teman-teman, ketika kita melakukan proses penyemayan, seharusnya teman-teman jangan memberikan pupuk apapun, ya teman-teman, karena di media semai tersebut sudah terdapat unsur hara atau kandungan-kandungan yang memang sangat dibutuhkan oleh benih cabai yang kita semai tersebut, ya teman-teman, sehingga nantinya meskipun tidak kita melakukan pemberian pupuk cabai tersebut akan tetap tumbuh maksimal ya teman-teman dan kemudian sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya ketika di penyemayan itu maka kita tidak boleh melakukan pembukaan dan tidak boleh melakukan penyeprayan dengan insektisida ya teman-teman cukup teman-teman menaburnya dengan furadan maka eh, sejenis jangkrik belalang dan lain sebagainya atau keong itu tidak akan menyerang bibit cabai dalam penyemaian yang teman-teman miliki ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke proses budidayanya ya teman-teman. Dalam proses pengolahan lahan yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa ketika kita salah dalam proses pengolahan lahan maka benih cabai yang kita pindah dari dari penyemaian ke lubang tanam itu cenderung akan layu atau langsung mati. Meskipun dalam polybag ya teman-teman. Oleh karenanya maka sudah saya tekankan. Hati-hati dalam proses pengolahan bahan karena pengolahan lahan ini adalah kunci utama sukses berbudidaya, baik tanaman terong ataupun tanaman cabai, ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses uh, atau unboxing benih cabai rawit kaliber, ya teman-teman. Semoga sukses, semoga selalu sehat dimanapun Anda berada dalam proses budidaya, baik tanaman terong ataupun. Tanaman cabai, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.